Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Inglisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama di sini, halo manis, sudah kangen belum sama yang manis-manis? Sebelumnya Mimin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk sahabat semua di rumah. Semoga puasanya hari ini lancar tanpa ada halangan apapun. Dan di sini Mimin akan memberitahukan nih ya, sudah kangen sama acara Brownies? Yuk, pantengin terus ya Brownies hari ini jam 12.30 karena di sini akan ada bintang tamu spesial yaitu polwan cantik Tiffany Agustin. Wow, di sini polwan cantik yang lagi viral. Penasaran gak sih manis sama perjuangan polwan cantik ini? Perjuangannya menjadi polwan saat ini banyak sekali rintangannya loh, mulai dari cacian para tetangga, hinaan dan lain sebagainya. Bagi sahabat semua yang ingin menyaksikan polwan cantik hari ini ada di Brownies TV ya, jam 12.30 pastinya akan memberikan inspirasi kehidupan untuk sahabat semua di rumah. Ingat ya, Senin 26 April 2021 live jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Karena selain polwan cantik Tiffany Agustin, kita juga kehadiran seseorang pria ganteng asal Indonesia yang sedang viral mirip dengan artis Korea Han Sojun. Yang motif biar kece mirip Han Sojun merapat ya manis, jam 12.30 hanya di Brownies TV hari ini. Pokoknya jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Trans TV. Karena di sini akan ada tips-tips menarik nih ya dari kakak ini agar kalian semua kece ya. Pokoknya bagi sahabat semua yang ingin kece badai nih ya mirip Han Sojun, dan motif dan triknya jangan lupa saksikan hari ini hanya di Brownies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Karena di sini selain ada Han Sojun, kita juga kedatangan Chris Hata. Si ganteng Chris Hata nih ya manis, hari ini akan hadir di Brownies TV, akan bercerita tentang kehidupan pribadi dan masalah percintaannya, solusi masalah percintaannya dan karirnya tentunya. Si ganteng Chris Hata juga akan memberikan tips-tips menarik nih ya bagi sahabat semua, saksikan nih hari ini hanya di Brownies TV. Bintang tamunya kece-kece kan? Jangan lupa ya, saksikan hari ini jam 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Trans TV. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram si ganteng Berata Kartasasmita yang selalu membuat heboh jagat raya nih ya, dengan status-status melankolis dan kisah percintaannya. Dilansir dari akun Instagram Brata Kartasasmita hari ini, di sini Brata menuliskan, salah satu impian terbesar saya memiliki anak-anak yang lucu. Aku tidak bisa melakukannya, tulis Brata Kartasasmita di akun Instagramnya. Boleh dilihat dan boleh dirilik nih ya. Nama ATT selalu dibawa dalam status-statusnya berapa hari ini ya. Semoga apa yang diharapkan oleh Brata Kartasasmita dapat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta memang aneh ya, bukan bertepuk sebelah tangan tapi belum bisa mengungkapkan perasaan dan hati kepada sang pemilik hati. Semangat untuk Brata Kartasasmita, semoga Allah segera mengijabah doa-doanya. Perhatikan tulisan yang dibawa, ATT-nya selalu terukir indah di tulisan-tulisan Brata Kartasasmita nih. ATT, nama yang selalu dibawa dan didoakan setiap sholatnya. Dan sontak status tersebut banyak sekali komentar berdatangan di sini dari Heavy Gallery 25 konsisten dengan kodenya. Mama Ardi amin, semoga keinginannya cepat terlaksana. Ayo dong Bang yang di sana cepat dihalalkan.
Ayo Bang Merata, cepat merapat dan dihalalkan dong ya mumpung bulan puasa. Foto ini sebenarnya hanya foto shoot dan menggambarkan keinginan Merata ke depan mempunyai anak yang imut dan cantik serta ganteng tentunya. Dan mamah yang satu ini gagal fokus nih ya melihat foto Merata bersama wanita dan anak-anak ini. Oh sekarang paham, jadi Merata udah punya anak istri ya Kak Hevi. Kenapa Merata selalu bohong? Kalau gitu apa yang Merata umpetin dari kita-kita? Terus kenapa bohong? Sepertinya Mbak Fetina sangat terpukul ya melihat foto Merata. Tapi Mbak, itu bukan foto asli, itu hanya photoshoot. Langsung diklarifikasi nih sama Merata. Hah? Kak, ini photoshoot Matahari Dep Store. Ini hanya photoshoot pemanis saja, tapi hati Merata hanya untuk Ayu Ting Ting. Semoga secepatnya terkabul ya Om. Amin Allahumma amin. Dari Jeng Irasan. Ya Merata udah kode-kode banget. Aku doain ya semua lancar beb. Amin. Dari Chaira 32. Makanya cepet dong sikat Opa Merata kertas sesemita. Cepet dong ya, segera halalkan. Dan cepet dong Merata ungkapkan perasaannya secepatnya kepada Ayu Ting Ting, agar Ayu juga bisa membuka hati untuk Koko Merata. Pepet terus di sepertiga malamnya kok. Semoga semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jodoh takkan kemana jika Allah sudah merestui dan meridhoi kun fayakun. Maka jadilah. Jadi mohon dan mintalah kepada Allah semoga semuanya berjalan dengan sesuai keinginan. Amin ya robbal alamin. Dari Happy Gallery, kamu akan bahagia pada waktunya, enggak akan lama, percaya. Tetaplah tersenyum dan Mimin juga percaya ya, pasti suatu saat nanti Ayu Ting Ting akan bahagia mendapatkan jodoh pilihan hatinya. Kita doakan saja yang terbaik untuk Ayu Ting Ting Merata Kartasasmita. Semoga jodoh yang terbaik akan hadir di kehidupan mereka nanti. Amin. Allahumma amin. Mimin doakan semoga foto-foto ini suatu saat dapat terwujud ya. Memiliki anak dan istri serta bahagia selamanya untuk Koko Merata Kartasasmita dan Ayu Ting Ting. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Rising Star Dangdut Indonesia. Dari Ali Sembara, malam ini para ACT akan kembali berjuang di room audisi Rising Star Indonesia Dangdut. Jangan lupa selalu saksikan setiap hari Senin dan Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di MNC TV. Bagi sahabat semua di rumah jangan lupa ya, malam ini Rising Star Indonesia Dangdut akan hadir menemani hari-hari Anda di rumah pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di MNC TV. Pastinya ada Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Pasha Ungu, Danang, Iyet Bustami, dan dewan juri yang lainnya. Jadi saksikan ya nanti malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di MNC TV. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.